Sweater bekas mendiang Putri Inggris Putri Diana dilelang mulai dari 700 juta hingga 1 miliar rupiah. Sweater bercorak domba hitam putih itu dikenakan Diana pada tahun 1981 di sebuah pertandingan polo saat ia berusia 19 tahun. Sebuah sweater yang dikenakan mendiang Putri Inggris Putri Diana akan dilelang dengan harga sekitar $50.000 hingga $80.000 atau sekitar 752 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah dalam lelang online yang digelar oleh Sotheby's, perusahaan lelang terkenal asal Inggris. Setelah 40 tahun menghilang, sweater berwarna merah dengan motif domba hitam putih ditemukan di dalam kotak yang tergeletak di loteng pada awal tahun ini oleh Joanna Osborne, salah satu pendiri merek sweater tersebut. Lady Diana Spencer mengenakan sweater itu pada pertandingan polo pada tahun 1981 saat ia berusia 19 tahun, sesaat setelah pertunangannya dengan Pangeran Charles yang saat ini telah menjadi Raja Inggris atau Raja Charles III. Setelah dipakai Diana, merek sweater tersebut menjadi terkenal dan laku keras. Lebih dari 50 pesanan masuk setiap minggunya. Namun beberapa pekan setelahnya, pihak kerajaan meminta pada sang desainer untuk merajut ulang sweater ikonik tersebut karena rusak. Sweater itu akhirnya dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Warm and Wonderful bukanlah merek desainer kelas atas. Namun sang desainer meyakini bahwa sweater itu adalah barang yang sangat berharga di lemari pakaian glamor sang putri. Sempat berhenti memproduksi, namun sejak 2020, sweater domba dengan merek yang sama oleh Putri Diana kembali diproduksi dan diperjualbelikan dengan harga sekitar 4 juta rupiah.